putri hidupmu. Syukurlah, Nanda Prabu Siliwangi sudah melakukan tindakan pencegahan. Untuk sementara, Istana Pajajaran akan aman. Akhirnya, dendamku pada manusia licik itu bisa terbalaskan juga. Walau harus melalui tangan Siliwangi. Sepertinya kalian hendak mengadakan pesta besar. Ya, kami akan menyerang Istana Pajajaran. Kenapa tidak mengajakku? Aku juga ingin mengambil bagian. Kalau ingin ambil bagian, jangan di istana. Buat saja kekacauan di mana-mana. Karena itu akan memecah perhatian istana. Baiklah, aku beserta anak buahku akan membuat kekacauan di seluruh pelosok Pajajaran. Tolong! Cepat lari, di sana ada rampok. Tolong, tolong! Hancurkan kampung ini beserta warganya dan bakar. Baik, baik. Kekacauan terjadi di mana-mana. Benar, Gusti. Kami disiksa, rumah kami dibakar, harta kami dirampas. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi, Gusti. Astagfirullahaladzim. Sungguh kejam perbuatan mereka. Senopati Wisnu Aji. Gusti Prabu. Pergilah bersama Maung Boda. Munding Boda. Kiselut. Dan Nyai Sekarwangi. Berantas kekacauan itu. Dan tangkap siapapun pelakunya. Baik, Gusti Prabu. Baik, Gusti Prabu. Baik, Gusti Prabu. Ini benar-benar keterlaluan. Senopati, izinkan aku untuk bertindak terlebih dahulu. Silakan, Paman. Orang-orang Pajajaran. Kalau begini caranya, aku bisa tertangkap. Ada apa, Rumba? Kalian semua harus membantuku. Karena orang-orang Pajajaran sudah muncul. Apa? Kenapa cepat sekali? Jangan-jangan mereka sudah mencium gerakan kita. Aku tidak peduli dengan semua itu. Kalian semua harus bertanggung jawab. Karena aku tidak mau anak buahku semua musnah di tangan mereka. Kamu jangan terlalu khawatir seperti itu, Rumba. Tanpa kamu minta pun, saya akan menyerang Pajajaran. Ayo, kita pergi. Thank you.
Biarkan mereka dengan urusannya mereka sendiri, Senopati. Lebih baik urusanmu adalah urusanku, Senopati. Aku tidak boleh menganggap enteng raksasa ini. Aku pikir bocah ini tahu titik kelemahanku. Tapi ternyata tidak. Kakang Wulung. Dinda. Ada apa, Kakang? Aku tidak bisa berdiam diri saja seperti ini. Sedangkan aku. Aku merasakan semua orang di istana ini terus berjuang untuk menangkap para penjahat. Jadi aku rasa aku harus berusaha seperti itu. Lagi pula aku terpikir soal Raka Wisnu Aji. Aku takut terjadi apa-apa dengannya. Tekad sangat hebat, Kakang. Semoga Allah melindungimu dan juga para pejuang kita. Terima kasih, Dinda. Kakang, kamu harus berhati-hati ya. Aku akan selalu berdoa untukmu dan juga yang lainnya. Pulanglah dengan kemenangan. Terima kasih, Dinda. Aku akan kembali.